Selamat datang di channel Teropong Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Yogyakarta menjadi salah satu tujuan pariwisata yang cukup populer bahkan sampai ke mancanegara. Selain wisata sejarah dan budaya yang masih terjaga, terdapat juga berbagai destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya wisata alam biasa, Jogja selalu menghadirkan inovasi baru untuk menarik perhatian para wisatawan. Salah satu tempat yang unik di Jogja dan patut dikunjungi yaitu wisata hutan mangrove Ponorogo Jembatan Api-Api. Wisata hutan mangrove Kulon Progo ini masih berada di kawasan Pantai Gelagah Indah dan Pantai Trisik. Seperti pada kawasan hutan mangrove lainnya, tempat ini juga dilengkapi dengan pohon mangrove. Pohon mangrove di sini berjenis Avicennia germinans atau sering juga disebut sebagai jenis api-api sehingga tempat ini dinamakan wisata hutan mangrove Jembatan Api-Api. Di dalam hutan mangrove ini sudah dibuat lorong atau labirin mini dari jembatan kayu, yang berguna untuk memudahkan wisatawan untuk melewatinya. Di sisi jembatannya sudah dipasang lampion yang akan menyala saat malam hari. Pengelola juga menyediakan perahu, untuk wisatawan yang ingin menikmati pemandangan hutan mangrove tanpa berjalan kaki. Selain jembatan kayu, tempat ini juga dilengkapi dengan spot-spot yang bisa menjadi tempat foto yang instagramable. Hutan mangrove ini terletak di Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak yang ditempuh dari kota sekitar 2 jam perjalanan. Fasilitas wisatanya meliputi tempat parkir, musola, toilet, warung, dermaga, spot foto, dan perahu. Tiket masuk wisata hutan mangrove Kulon Progo adalah Rp5.000. Sedangkan biaya parkir motor adalah Rp2.000 dan parkir mobil Rp5.000. Kawasan wisata ini buka setiap hari dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari Teropong Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.